Yah, Jose Mourinho memasuki Stadion Giuseppe Meazza dengan sambutan meriah dari fans Inter. Momen saat Mourinho memasuki stadion dengan sorakan meriah dari para pendukung Nerazzurri. Itu merupakan adegan yang sulit dilupakan dari laga Coppa Italia tadi malam bagi Mourinho. Bagaimanapun, The Special One merupakan satu-satunya manajer yang berhasil mencatatkan treble sepanjang sejarah bagi sebuah tim Serie A. Trofi Liga Champions bersanding dengan juara Serie A dan Coppa Italia di musim 2009-2010. Tapi sayangnya malam yang menyenangkan tersebut tidak berakhir baik. Setelah dua gol dari Edin Dzeko dan Alexis Sanchez, mengakhiri mimpi sang manajer Roma untuk meraih trofi pertamanya bersama Giallorossi. Dengan hasil ini maka Inter Milan mengisi satu dari empat tempat pada semifinal Coppa Italia musim 2021-2022. Tiga laga lain dari perempat final ini akan berlangsung Kamis dan Jumat dini hari, 10 dan 11 Februari 2022.